Haleluya, puji Tuhan. Bersama saya Pendeta Yusuf Leo Peleng, Kepala Jemaat GPD Isola Gracia Garden City Wisma Harapan Tangerang, bersama dengan tim TWC Ministry dalam pelayanan ini. Tuhan luar biasa memakai pelayanan dan jemaat begitu antusias dibangun semangat imannya dalam konteks karya Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus. Harapan kami pelayanan TWC Ministry ini menjadi berkat dan menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan percayakan, dan semakin diberkati oleh Tuhan bersama tim untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Doa kami sukses selalu untuk hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan yang Dia limpahkan bagi kita, sehingga di momen dan kesempatan ini Dia sudah memberikan hal yang terbaik, khususnya kerinduan atas anak-anaknya untuk mencapai apa yang diinginkan oleh Tuhan. Terima kasih kepada hambanya Bapak Evangelis Cahaya Nugraha, ya, sudah sekian lama kita kenal sih, dari beberapa ratus tahun yang lalu. Ya, dari pelayanan kami dulu di belakang sana, sekarang sudah ada di sini, ya. Dan beberapa bulan yang lalu saya kontak dengan beliau untuk menanyakan bagaimana TWC-nya, pelayanannya masih oke. Ternyata puji Tuhan eksis, sedang cari waktu untuk dapat pelayanan ini. Ya, waktu saya bisa di tanggal 20 Mei, saya bilang, wah pas sekali itu. Ya. Dan kita sedang mengikuti atau memperingati Hari Ketuangan Roh Kudus, Hari Pentekosta. Dari mulai hari pertama Jumat yang lalu, kami doa setiap malam, dan dalam doa itu ada sesi pengajaran firman yang ditegaskan tepat sekali bahwa terima kuasa Roh Kudus jadi saksi Kristus. Ya. Dan sesuai dengan visi dan misi, saya berkata gereja mau berapa puluh tahun pun kalau tidak ada jemaat yang punya hati untuk bersaksi, memberitakan kabar baik, maka tidak akan pernah ada pertumbuhan, baik kuantitas maupun kualitas. Ya. Dan hari-hari pertama pengajaran-pengajaran, puncaknya di tempat ini, yang kita nggak pernah kontak-kontak dengan, nanti Pak Caya nanti atur begini, ya. Tuhan taruh di hati, untuk membuka hal-hal yang telah kita lakukan. Haleluya. Jadi kalau Roh Kudus bekerja, memang tepat. Dan tadi malam saya sudah jelasin, ya, apabila Roh Kudus bekerja dengan roh yang sama, Dia punya tujuan yang sama. Amen. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saya sangat bersyukur karena inilah jawaban dari Tuhan di saat kita sedang membuat supaya jemaat menjadi jemaat yang bermisi, ya. Gereja di Korea punya satu hal yang luar biasa, hampir seluruh gereja mau apapun, bahwa setiap 10 jemaat yang Tuhan kirimkan, mereka langsung mempersembahkan satu jemaat 10% untuk dipersembahkan menjadi pelayan misi. Nah, kalau ada 100 jemaat, berarti ada 10 pelayan misi yang mereka doakan dan Tuhan tetapkan di mana saja, sehingga gereja berkembang. Nah, saya yakin ketika kita mulai dengan cara ini, tidak ada kata terlambat untuk memulai memuliakan nama Tuhan dengan bersaksi, ya, beritakan kabar baik dan mengajar. Ya. Jadi amanat agung dalam Matius 28:19-20, mari kita realisasikan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, dan pengumuman untuk berkatilah oleh Tuhan. Kita tetap doain supaya dimanapun Tuhan pakai untuk memberitakan kabar baik. Dengan urapan, pertolongan, berkat Kristus menjadi bagian hambanya ini,
pelayan Tuhan, pengusaha diberkati oleh Tuhan, luar biasa. Haleluya. Nah, anda-anda yang mau ikut jejak beliau, banyak bertanya, pasti dikasih tips. Sambil bekerja, berusaha, sambil beritakan kabar baik. Haleluya, ini luar biasa. Terima kasih untuk semuanya, Tuhan berkati. Kita akhiri ibadah ini. Kita berdoa. Gebenisa Gracia, hati kami ibah seperti